gengs, ketemu lagi dengan saya Pendarto. Kali ini kita lagi mau cerita soal proses manual pembuatan hardcover buku. Ya, buat Sobat Harmoni dimanapun kalian berada, kalian bisa praktekin step by stepnya ya. Setelah di print, kemudian proses pemasangannya dan bagaimana caranya biar rapi. Dan kali ini nih, dia pakai bahan art paper. Art cover ini, cover luar itu pakai bahan art paper 150 gram, laminasinya glossy, kemudian pakai board. Board berapa ini Mas Santo? 30 ya? Pakai board 30. Pakai board 30. Nanti kalian bisa lihat tuh step by step-nya. Luar rapi kan? Udah bagus. Ya. Yang pertama dari segi desain harus diukur dulu. Jadi buku itu sebelum di hardcover kalian harus tahu ketebalan bukunya supaya nanti kalian bisa siapin punggungnya. Ini namanya daerah punggung. Istilahnya gitu di tempat kami itu gitu, punggung. Jadi lebarnya berapa diukur. Jadi antara desain sama hasil nanti dia ikutin. Pas banget kan? Kebetulan yang desain ini namanya Mas Yuda. Beliau ini udah senior di desain ya di tempat kita. Karena umurnya tua sih, makanya senior. Nah. Ya ginilah gengs, kalau udah jadi langsung aja ya nanti lihat videonya prosesnya bagaimana proses pembuatan hardcover dengan bahan cover depan, art paper 150 dan laminasi glossy. Keren. Okay.